Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin unboxing antena digital ini, menurut saya paling bagus. Oke, bungkusnya rapih ini bro. Saya buka saja langsung. Ini saya dapatkan harganya, saya lupa. Kalian lihat di deskripsi saja, nanti akan saya tunjukkan pembeliannya di mana. Kalian perhatikan koaksialnya 3 kabel, sangat yakin sekali TV antena ini hanya diberi 3 kabel, umumnya 10 meter, amplified ultra thin, high definisi, profesional, buatan Taiwan, Facebook digital multimedia, bisa ditempel di dinding, nanti akan saya coba ini. Memang ini saya beli karena bisa tempel di dinding, artinya pasang di dalam rumah. PX digital antena develop home, isi instalasi, how to instalasi bila TV-nya masih analog, bila sudah digital langsung. Jadi kalau masih analog harus ada setup box-nya tetap. Ini hanya antena saja. Frekuensinya, DB-nya -6, 75 ohm. Oke, 1 tahun garansinya. Terlihat bro, 1 tahun. Ya, saya buka saja. Ini sepertinya look sekali bentuknya. Sangat fleksibel. Sudah kosong. Oke, amplifier ultra thin HDTV antena. Ini sudah dalam bahasa Indonesia, artinya sudah berizin. Sepertinya ini kartu garansi. Oke, ada kartu garansinya. Ini pasti supply-nya. Ini besi. Mungkin masangnya nanti, oh bisa ditaruh di meja ini. Kemudian apa saja yang kita dapat? Bila dilihat plastiknya benar-benar barang berkualitas. Oke, ini hanya colokan antena sambungan. Ini power supply. Power supply-nya juga bagus. Oke. Ini untuk ke antena, ini apanya? Oke, nanti kita coba saja. Antik juga bentuknya. Oh, supply-nya dari sini ya. Ini ada tulisannya, ini ke antena. Jadi ini ke TV. Oke, ke TV. Terbaca, bro.
Oke, tadi power supply, sambungan, ini ada double tip 3M. Saya juga belum tahu gimana. Oke, bisa ada 4 titik. Dan kalian lihat ini lentur bro, seperti apa? Saya lupa untuk mos, tatakan mos. Ini lihat kalian, bukan besi ini, tapi harusnya besi kalau ini antena. Oke, ini panjangnya 3 meter sesuai spesifikasi. Saya taruh dahulu. Oke, kemudian ini menurut gambarnya terdapat dua sisi, bisa pilih putih seperti ini atau kalian pilih hitam seperti ini. Jadi bagus tergantung tembok, mungkin warna temboknya kalian sesuaikan saja. Bentuknya bagus bro, tidak menyesal saya mencoba, tinggal kita lihat kualitasnya. Oke, kemudian ini cara pasangnya sepertinya. Ini untuk kakinya, ini besi bro, jadi tidak bergerak. Ini sepertinya di sini. Oke, sudah. Ini memang pas sekali sudah. Sudah pas. Jadi bila kalian tidak taruh di dinding, bisa di meja seperti ini. Ya, mantap bro. Oke bro, mantap. Ya, ini ukurannya, ukurannya tidak ada. Saya lihat spesifikasinya dahulu. Tidak ada ukurannya. Lebar panjangnya di sini juga tidak ada. Oke, dimensinya tidak ada keterangannya, hanya impedansinya saja. Saya coba ukur manual dahulu. Oke, setelah saya ukur, ini ukurannya kira-kira 30 cm dan tingginya 20 cm, 21 cm. Oke, bro, kita coba saja. Jadi ini nanti ini antena, kalian lihat antena seperti ini. Ini harus dekat supply, langsung TV dan catunya. Oke, seperti ini saja ke TV. Paham ya bro? Oke, catunya berapa volt ini saya lihat dahulu. Catunya terlihat bro, tidak terlihat. Output 6 volt, 0,9 watt. Oke, kita coba saja. Ini untuk menempel di dinding ini. Nanti saya taruhkan ya, nanti akan saya coba letakkan begini saja. Saya coba cari ulang, pemasangannya tidak perlu saya tunjukkan, mudah sekali, tinggal kalian colok saja di setup boxnya. Oke, saya coba cari otomatis. Ini antenanya, terlihat ya bro, kalian lihat program yang ditemukan berapa banyak. Sudah 4 program.
digitalnya. Sudah 40 program, terlihat bro 40 program. Sudah 42 program ditemukan digital. Ini sedang mencari sinyal TV analog. Jadi rupanya digitalnya ditemukan 42 program. Oke bro, sudah selesai 42 program digital dan 20 program analog, masih saja ada yang analog. Oke, saya coba exit volumenya, saya coba ganti. Kanal 3 sport. Oke, saya coba matikan listriknya, apakah ini mati? Saya coba apa? Dai net saja. Oke, saya coba cabut untuk membuktikan bahwa menggunakan antena dalam ini. Oke, bro, ini antenanya, jangan sampai salah. Oke, saya coba cabut listriknya. Ini listriknya. Kalian lihat, langsung berhenti gambarnya. Oke, saya pasang lagi. Ya, keluar. TV Muhammadiyah Nusantara Tempo Elsinta Inspira Badar TransTV, TransTV, Metro TV, SCTV, Indosiar, Antv, TV One, RCTI, MNCTV, GTV, iNews, RTV 1, ada. Biasanya kalau digital, kalau sudah dikenal artinya nangkap semua, jadi tidak ada gambar yang jelek atau separuh bagus. Oke bro, mantap. Terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.